Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa la taj'alhu akhiral ahdi binabiyika wa hutta auzarik bi ziyaratihi wa ashibni bi safarina wa ashibna bi safarina assalama wa yasir rujuina ila ahlina wa watanina saliman 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 ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wafil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita baca salam. Salam buat baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kepulangan kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Pemirsa di mana saja Anda berada, saat ini jemaah PT Wasizatur sedang sangat berbunga-bunga hatinya. Betul apa betul Bapak Ibu? Betul. Karena kita sebentar lagi akan melangsungkan prosesi ibadah umrah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakukanlah ibadah umrah sebagaimana aku dahulu melakukannya, sabda Nabi. Kemudian di sini kita nanti sebentar lagi akan melangsungkan salat sunat ihram, kemudian menjatuhkan niat untuk berumrah. Bapak Ibu mau tahu ceritanya di mana kita berada? Mau. Ini namanya Masjid Bir Ali. Sejarahnya Bapak Ibu pemirsa, kenapa dinamakan Bir Ali? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti selalu di tempat yang diberkahi oleh Allah ini. Sehingga Rasulullah itu yakni dan para sahabat itu terkadang kehabisan air apabila beliau akan berangkat ke Mekah. Maka Sayyidina Ali menggali sumur untuk baginda Rasulullah dan para sahabat. Dinamakanlah ini Masjid Bir Ali. Dan ini juga dinamakan dengan Masjid Sajarah. Kenapa dinamakan Masjid Sajarah? Saking mulianya masjid ini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam asal mulanya belum ada masjid. Beliau hanya berlindung di bawah pepohonan, di bawah pohon. Bahasa Arabnya sajarah itu pohon. Dan ini dinamakan juga Masjid Manara Tain. Ada dua menara besar yang ada di atas. Dan ini juga dinamakan dengan Masjid Miqat. Karena di sini dianjurkan, disunahkan. Bukan dianjurkan, disunahkan. Bagi orang-orang yang melewat Madinah akan berumrah ke Mekah apabila tidak menjatuhkan niat berumrah di sini. Misalnya aku nanti aja ke Mekah, wajib bayar seekor kambing sebagai dam. Nah, jadi kalau ada yang coba tidak memasang niat untuk berumrah, wajib membayar seekor kambing. Tidak bisa digantikan dengan apapun. Nah, jadi kita di sini akan melakukan prosesi umrah yang kedua. Setelah yang pertama tadi kita mandi sunat ihram di hotel memakai pakaian ihram yang sempurna. Kemudian kita setelah ini akan sholat sunat ihram 2 rakaat. Bapak Ibu pemirsa yang berbahagia, ini tempat yang paling diberkahi oleh Allah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah kalung perhiasan beliau terjatuh ketika beliau buang air besar. Maka Rasulullah mencari dan sahabat juga mencari, dan kemudian Abu Bakar ada perasaan kurang enak karena sepertinya putri beliau merepotkan Rasulullah. Namun apa sabda Rasulullah? Disinilah turunnya keberkahan Allah untuk Abu Bakar Siddiq dan keluarganya. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita diberkahi oleh Allah, anak-anak kita diberkahi oleh Allah, keturunan kita menjadi putra putri yang soleh dan soleha, menjadi penyejuk mata penenang batin bagi Rasulullah dan ibu bapaknya dan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkah kita datang ke Masjid Bir Ali ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat cinta ke tempat, dengan tempat yang diberkahi ini. Mudah-mudahan kita dicintakan oleh Allah kepada apapun yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hakikatnya kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Almaru ma'aman ahba ya ma'fiyama. Seseorang pasti dikumpulkan oleh Allah dengan orang yang dia cintai. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian sekilas info tentang informasi tentang Miqat atau Masjid Bir Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ushiza berkah.
شري كنك نبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك نبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك نبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك 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 لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saudaraku, kaum muslimin muslimat, mohon doanya. Alhamdulillah PT Usizatur bersama jemaahnya sudah berada di Makkatul Musyarafah pada hari ini bertepatan dengan tanggal 8 Maret 2024. Nah, di sini kita jemaah baru saja menyelesaikan prosesi umrahnya bertepatan dengan hari Jumat, alhamdulillah. Dan kita menyadari bahwa abdul umrah itu dalam sebulan, dalam seminggu adalah hari Jumat. Terlebih lagi hari ini adalah Jumat terakhir di bulan Sya'ban. Rasulullah naik ke atas mimbar di Jumat terakhir di bulan Sya'ban. Dan Nabi kita bersabda, marhaban bil mutahhir, marhaban bil mutahhir, marhaban bil mutahhir. Selamat datang, wahai yang mensucikan. Selamat datang, wahai yang mensucikan. Selamat datang, wahai yang mensucikan. Seusai Nabi kita berkhutbah, ada yang bertanya, apa yang engkau maksud selamat datang wahai yang mensucikan? Yaitu sabda Nabi adalah bulan suci Ramadan benar-benar mensucikan hambanya yang bertaubat kepada Allah dari berbagai noda dan dosa. Ketahuilah sabda Nabi, sebentar lagi kalian akan memasuki bulan suci Ramadan. Sesungguhnya di sana ada satu malam yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Apabila seseorang beribadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, dia mendapatkan nilai ibadah 1000 bulan, yakni lebih kurang 83 tahun. Ketahuilah sabda Nabi, seluruh amal ibadah yang dilakukan di bulan suci Ramadan, ibadah wajib Allah mengganjarnya 70 kelipatan. Dan setiap amal sunnah Allah mengganjarkan sama dengan ibadah yang dipardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, barang siapa yang berumrah di bulan suci Ramadan, Allah akan berikan pahala ganjaran kepada orang itu sama dengan naik haji bersama aku, yaitu bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah beruntungnya, alangkah bahagianya saat ini kita alhamdulillah jamaah yang berdatangan dari berbagai pelosok dunia untuk mendapatkan ibadah yang mabrur tentunya bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna hajjan mabrura wa umratan maqbula wa sya'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.